Halo semuanya. Di video Pian Pian Studios kali ini mau nunjukin proses dari editing untuk video opening Pian Pian Studios nih. Jadi di sini konsepnya kayak komik gitu ya. Jadi ini adalah kumpulan gambar-gambar yang udah pernah gue buat dan di tengahnya pengen ada logo Pian Pian. Jadi nanti kalau udah selesai dibentuk lagi, dibuat lagi dalam format video. Jadi kalau kalian mau tahu hasilnya kayak apa, ya simak terus video ini ya. Ya, jadi seperti inilah hasilnya sebagai opening video Pian Pian Studios nantinya. Jadi video ini bakalan kalian lihat di video-video selanjutnya di Pian Pian Studios sebagai opening. Oke, terima kasih yang udah nyimak sampai akhir video. Sampai jumpa lagi di video-video Pian Pian Studios berikutnya.